Kapolsek Hamparan Perak Kompol Edward Simamora Sabtu sore bersama Kanit Lantas, Kanit Binmas dan juga beberapa orang dari Muspika Kelurahan kunjungi sekaligus memberi bantuan kepada keluarga Pak Lubis yang tinggal di sebuah gubuk reot. Dengan berjalan kaki, rombongan yang dikomandoi langsung oleh Kapolsek Hamparan Perak Kompol Edward Simamora dan turut didampingi Kanit Binmas Ibtu Edi Surya, Kanit Lantas Ibtu Manulang, Kepala Dusun 19, Desa Kelampir 5, Kebun Ramadhani. Serta beberapa orang personil lainnya mengunjungi sekaligus memberi bantuan kepada keluarga Pak Lubis yang bekerja sebagai pedagang cendol keliling dan tinggal di sebuah gubuk yang sudah cukup tua. Kapolsek Hamparan Perak Edward Simamora berserta rombongan yang tiba di lokasi rumah keluarga Pak Lubis tersebut langsung disambut istri dan Pak Lubis serta para tetangganya. Dalam kesempatan tersebut, secara bergantian tampak Kapolsek dan juga rombongannya menyerahkan bingkisan sembako yang berupa beras, gula, minyak makan, telur, supermi serta uang sekedarnya. Usai penyerahan sembako, Kapolsek Hamparan Perak Edward Simamora yang menyempatkan diri untuk masuk melihat bagian dalam dan luar rumah Pak Lubis merasa sangat terkejut dan berharap agar nantinya ada para donatur yang rela menyisihkan rezekinya untuk ikhlas membantu keluarganya tersebut. Pak Kapolsek ya, mudah-mudahan itulah yang saya bisa harapkan. Hanyalah keadaan saya, tidak mengada-ngada. Iya Pak. Amin, mudah-mudahan Tuhan memberkahi walaupun apapun kita, disehatkan badan Kapolsek, dimurahkan rezekinya Kapolsek. Amin. Amin. Bisa memimpin Kecamatan Hamparan Perak. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Saya Kapolsek Hamparan Perak, Kompol Edward Simamora, beserta anggota dalam kegiatan kali ini, saya memberikan bantuan berupa sembako kepada salah satu warga saya yang kurang mampu yang terkena dampak COVID-19. Adapun kegiatan ini kita laksanakan sebagai wujud kepedulian akan sesama kepada warga yang terkena imbas COVID-19 ini. Dan kami jajaran Polsek Hamparan Perak akan terus melaksanakan pemberian sembako ini hingga berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.